Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita nak tukar kunci sliding door. Okey, ni pintu sliding door yang tiga daun. Kunci dia sama. Okey, bentuk sama macam ni. Kunci ni dah rosak. Okey, sekarang kita nak mulakan buka hak lama ni dan nak tukar yang baru. Kita buka skru, dia dua skru je. Okey, yang satu lagi dia bahagian dalam. Kita akan nampak bahagian tangan tu bahagian dalam. Yang luar tu bahagian anak kunci lah. Okey, buka. Bila kita buka, dia di dua bahagian. Okey, satu bahagian buka bahagian dalam, satu bahagian luar. Okey, kursi yang bahagian luar macam. Okey, bahagian luar ni nampak anak kunci. Bahagian dalam tu dia hanya lock tolak sahaja. Okey, sekarang kita tukar ambil yang baru. Okey, yang ni yang baru. Baru keluar plastik. Tubuh dia dalam keadaan ikat skru, buka skru dulu. Okay, ini training . Okay, satu bahagian yang ni bahagian luar. Okay, ini bahagian luar dan yang satu lagi bahagian dalam. Okay, masuk. Satu lagi masuk. Balik. Okey. Sekarang kita nampak kunci ni dia punya kedudukan terbalik. Lock ni terbalik. Okey. Sepatutnya dia duduk sebelah sini. Tapi sekarang dia sebelah sini. Okay. Kita tukar. Kita boleh tukar ni. Dia ubah saja. Okay. Hanya satu skru. Kita letak kat lantai. Okey. Buka. Buka pin tu, cabut, pusing. Lepas tu bos skru balik. Okey, kunci ni dia standard. Tapi kadang-kadang kita nampak macam terbalik, sebenarnya lock tu boleh ubah mengikut kedudukan pintu. Bukan kunci terbalik. Kadang-kadang kita beli kita nampak macam kunci terbalik, sebenarnya bukan. Dia boleh ubah-ubah mengikut kedudukan pintu yang rumah kita. Okey, sekarang kita pasang balik. Kita akan duduk sebelah mana? Betul dah. Kita akan nampak dalam lubang tu. Dia akan duduk sebelah sini. Kita skru balik. Dia tak susah pun tukar kunci itu ni. Memang mudah. Tapi kita kena tahu cara dia. Kalau kata lock kita balik, kita buka hanya satu skru dan kita pusing macam tadi. Okey, dah siap. Boleh. Rem pasang, tutup. Tolak rapat. Selepas siap tu, kita akan tukar hak bahagian sini. Tukarnya ni. Tombol baru.
tombol yang penahan kunci yang baru. Sekarang kita tes. Minum okey. Kunci bagian dalam dua. Okey, sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.